Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto batal hadir dalam kampanye Akbar di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Kamis siang. Prabowo batal hadir karena sedang dilanda flu. Ikuti dengan hadrang Darul Hijrah. Kita baca syair ini di rezim mana? Rezim ini. Di garam. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang sedianya hadir dalam kampanye Akbar di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis siang batal hadir. Kendati demikian, kampanye tetap berlangsung. Sekitar 1.000 massa pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dari berbagai daerah sudah berkumpul sejak pagi di lapangan bola Pasir Putih, Pangkal Pinang. Ini merupakan kali kedua Prabowo batal hadir di kota Pangkal Pinang. Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Hasim Joyokusumo, yang juga merupakan adik kandung Prabowo Subianto, mengatakan Prabowo batal hadir siang tadi dikarenakan sedang sakit. Menyesal tidak bisa gabung sama kita. Nah, saya kira untuk kita harus pulih, tapi saya kira itu flu saja, flu berat. Saya kira tidak lebih berat dari itu. Sampaikan pesan-pesan ya, bahwa ya kita prihatin dengan keadaan bangsa negara kita. Semua harga mahal, harga listrik, harga makanan, harga telur, harga ya, pengobatan dan sebagainya. Dan Prabowo Sandi berjanji akan turunkan, dan saya kenal kakak saya sudah 65 tahun. Pak Prabowo tidak pernah ingkar janji, tidak pernah. Pak, terkait hoax penutupan tambang tadi Pak, apa? Terkait ada hoax ya penutupan tambang. Ya, kami dengar ada hoax seolah-olah Prabowo Sandi mau tutup semua tambang timah di Bangka Belitung. Tidak benar, itu bohong. Kampanye pun tetap berlangsung meriah dengan kehadiran grup musik Nisa Sabian. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.